2013 lalu, Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan acara sosialisasi di kalangan wartawan se-Jawa Barat. Tahun ini, di bulan Februari, OJK kembali mengadakan sosialisasi yang diberi nama Edukasi bagi Wartawan se-Jawa Barat, tepatnya di Hotel Hyatt Regency, Bandung pada tanggal 12 dan 13 Februari 2014. Edukasi wartawan. Jadi edukasi wartawan ini merupakan kegiatan dari OJK, kita singkat menjadi edukasi. Acara ini dihadiri wartawan se-Jawa Barat, mulai dari wartawan Bandung, Tasikmalaya, Sumedang, Bogor, Cirebon, hingga Indramayu. OJK Bandung, Regional 2, Ibu Anggar, dan juga ada Pak. Acara dibuka oleh Kepala Kantor Regional Bandung, Anggar B. Nur Aini. Dilanjutkan dengan diskusi edukasi OJK oleh Dr. Agus Sugiarto, Direktur Literasi dan Edukasi OJK. Sehingga governance-nya menjadi dengan sendirinya dan bersifat transparan. Betul. Di sini. Tanya jawab wartawan pun menghiasi pemberian materi pertama itu. Strategi komunikasi Otoritas Jasa Keuangan. Materi kedua yaitu strategi komunikasi OJK oleh Edi Natalis yang menjabat sebagai Kabak Strategi dan Manajemen Komunikasi. Mengajak teman-teman terkait dengan memahami fungsi tugas dan wewenang serta pentingnya koordinasi. Strategi Nasional Literasi Keuangan menjadi materi ketiga yang dibawakan oleh Deputi Direktur Bidang Literasi Ria Prastiani. Apa sih yang dimaksud dengan literasi keuangan dalam perspektif kita? Setelah beristirahat, kelas dilanjutkan dengan pemberian materi keempat, yaitu pengenalan dan perkembangan terkini di industri pasar modal oleh Kabak Pengawasan Perdagangan Efek Khoirul Mutakin. Selainnya, apa itu pasar modal? Jadi saya sempat katakan pasar modal itu image-nya ya, kalau pasar modal pasti bursa efek. Lanjutkan dengan materi pengenalan dan perkembangan terkini di industri reksadana oleh Kabak Perizinan dan Pendaftaran Produk Pengelolaan Investasi Nelson Siahaan. Tapi kalau katakanlah kita invest sekarang, kemudian harapannya nanti di akhir tahun sudah naik, belum tentu. Waspada investasi menjadi materi berikut yang dibawakan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penyidikan Akmal Sukrizal. Media internet, kemudian akhirnya berjalan waktu juga kami bergabung juga Kemenko karena juga banyak. Tanya jawab berlangsung hangat karena memang materi ini sangat diminati oleh rekan wartawan. Mas Indra ya, melakukan sosialisasi di Bandung. Selanjutnya diberikan materi pengenalan dan perkembangan terkini di industri dana pensiun. Dibawakan oleh Kasubag Tindak Lanjut Pengawasan Dana Pensiun, Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti 1, Gatot Yulianto. Kebagian pengawasan lembaga keuangan yang gede dan sebenarnya bukan hal yang baru yang namanya BPJS. Menariknya di sini adalah BPJS. Materi di hari pertama ditutup oleh Muhammad Ansyori yang menjabat sebagai Kasubag Pengawasan dan Pembiayaan dengan materi pengenalan dan perkembangan terkini di industri pembiayaan. Tetapi ini barangnya selama masa berlaku itu barangnya masih dimiliki perusahaan pembiayaan. Jadi nasabah itu, debitur itu, saya. Hari kedua di kelas edukasi wartawan dibuka oleh Bapak Agus Sugiarto, Direktur Literasi dan Edukasi OJK yang memberikan materi edukasi dan perlindungan konsumen. Edukasi sudah tahu apa manfaatnya, tahu apa risikonya. Dilanjutkan dengan pemberian materi tentang pengenalan dan perkembangan terkini di industri asuransi oleh Kasubag Pengawasan Asuransi Jiwa 1 Ahmad Satori. Ya sebelumnya saya mau curhat dulu ini. Hampir di setiap sesi diberikan door prize untuk peserta paling aktif bertanya kepada pemateri. Materi selanjutnya adalah perkembangan terkini di industri perbankan yang dibawakan oleh Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan, Egi G. Kerta Anggara. Tetapi sebetulnya ini hanya masalah rumah aja gitu. Kalau sudah teman-teman, Direktur. Terakhir tentang pengenalan dan perkembangan terkini di industri jasa keuangan,
oleh Kabak Divisi Kelembagaan DPPP Suparlan. Kemudian kelas edukasi wartawan OJK ditutup dengan pembagian door prize dan juga sertifikat kepada perwakilan wartawan. Dengan adanya kelas edukasi untuk wartawan se-Jawa Barat ini, diharapkan bisa mensosialisasikan adanya lembaga baru Otoritas Jasa Keuangan di kalangan masyarakat Jawa Barat. Ini sertifikat apa, bahwa Ibu sudah mengikuti program edukasi wartawan melalui OJK ini. Dan mudah-mudahan sertifikat ini bukan hanya sekedar sertifikat Bu, tapi paling tidak bisa memberikan makna yang lebih besar kepada Ibu, memberikan informasi yang benar dan akurat ya. Selamat ya Bu, selamat mengikuti program ini Bu. Terima kasih ya.